Lee Min Ho debut jadi YouTuber, ungkap perjalanan karir yang penuh rintangan. Aktor asal Korea Selatan Lee Min Ho mulai melebarkan sayapnya ke platform YouTube dengan membuka kanal pribadinya pada Jumat 30 Oktober 2020. Lee Min Ho memberikan nama kanal YouTube-nya Lee Min Ho Film yang merupakan hasil voting dari penggemarnya di Instagram. Dalam kanal YouTube-nya, Lee Min Ho bertindak sebagai produser eksekutif dan direktur kreatif untuk mengemas video. Untuk pembuka kanal, Lee Min Ho mengunggah video pendek produksi sendiri yang secara artistik merangkum perjalanan karirnya. Video berdurasi 2 menit berjudul Movie Log Episode 1 diunggah dalam kanal Lee Min Ho Films pada Jumat 30 Oktober 2020. Lee Min Ho juga memberi isyarat kemungkinan adanya Movie Log Episode selanjutnya. Tepat pada Sabtu 31 Oktober 2020, Lee Min Ho membagikan Movie Log Episode 2. Video tersebut berisi kelanjutan perjalanan karir dari video sebelumnya. Lee Min Ho tampak berkendara mobil sendiri menjajal jalan di malam hari. Tiba Lee Min Ho berjalan mengitari jalan sendiri. Bintang The King Eternal Monarch itu tampak dihadang layaknya berbagai rintangan saat berjalan, ada yang berhasil terlewati dan tidak. Sampai di suatu tempat, Lee Min Ho berjalan menuju bangunan rumah. Ia melewati banyak anak tangga dengan suasana menakutkan. Lee Min Ho akhirnya sampai di puncak bangunan tersebut. Ia pun melihat pemandangan cahaya indah saat berada di bangunan tersebut. Hingga saat ini, video vlog episode 2 Lee Min Ho sudah ditonton 265 ribu kali. Sementara itu, Lee Min Ho sudah mempunyai 111 ribu subscriber.